presiden itu hari Senin. Hari Senin. Cuman jamnya belum tahu kapan. Hari Senin. Artinya Pak, surat yang Bapak ajukan itu belum tentu sampai kapan pergantian? Sampai nanti Piala Dunia U20 juga? Tidak lah. Surat itu saya sampaikan kepada Bapak Mensesnek dan surat kepada Pak Presiden karena Pak Presiden sedang kunjungan luar kota, tidak ada. Tadinya mau saya antarkan langsung, tapi karena beliau sedang luar kota, saya sampaikan ke Pak Mensesnek suratnya. Pasti sudah dikomunikasikan. Kan Pak Presiden sudah menyampaikan kepada teman-teman, sudah terima kan surat itu ya. Pak, ada juga Pak, saran untuk teman-teman di bawah nanti, terus ada kebetulan dari kerja. Teh bocor. Ya, ya sebagaimana lazimnya kan, ini waktu tinggal singkat ya untuk akhir dari. Coba tolong jaga wawancara dulu ya, bisa. Ya, jadi waktunya tidak panjang, sehingga apa yang kita sudah rintis di bidang olahraga sudah ada di BON, di bidang kepemudaan sebentar lagi akan lahir Dewan Desain Besar Kepemudaan Nasional. Kemudian kita akan menghadapi beberapa multi event ya, ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olimpiade Paris, dan di dalam negeri ada PON, dan kegiatan-kegiatan single event lainnya, ada FIFA Under 20 World Cup, ada FIFA World Cup, ada apa namanya Beach Games, dan lain-lain. Di luar ada SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Saya kira memang pekerjaannya ya harus fokus ke situ saja. Itu juga sudah ada panduannya. Roadmap-nya bahkan sudah ada, ya tinggal jalan saja. Kita akan tetap berikan dukungan. Siapapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden, saya komitmen untuk tetap bersama-sama membantu siapapun dan memberikan dukungan. Pak, izin Pak, nggak khawatir Pak, Bapak dari Pak Menteri turun jadi Federasi PSSI. Gak. Dalam PSSI kan situasinya sama seperti itu Pak. Ya. Nggak khawatir Pak dengan posisi Bapak? Nggak lah, karena saya sudah di sambutan tadi, saya sudah hitung, saya sudah kalkulasi dan saya tidak memperhitungkan soal jabatan turun naik dan rendah. Ngurus rakyat, ngurus sepak bola, tak boleh kita pakai perasaan. Oh turun, turun gengsinya dan tak. Saya kira untuk bangsa dan negara, posisi apapun kita akan kerjakan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.